kita baru diuji kecil-kecilan aja udah ngeluh, ya Allah kenapa saya, kurang saya apa, Allah maunya apa sih, Allah gak adil sama saya, itu kita. Mereka Nabi Ibrahim yang disebut Khalil, kekasih Allah, masih disuruh nyembelih anak. Seolah-olah kalau mau nanya lebih berhak lagi, ya Allah kurang saya apa dalam pengorbanan saya hijrah loh dari Irak ke Palestina. Saya bawa loh anak saya tinggal di Mekah seorang diri bareng dengan ibunya. Seorang diri bareng dengan ibunya. Nggak ninggalin apa-apa gitu. Dan bertahun-tahun saya nggak ngejenguk. Kurang apa lagi ya Allah, engkau nggak percaya iman saya. Kan bisa gitu kan? Enggak. Allah perintahkan sembelih anakmu. Sami'na wa ato'na. Walaupun diusap kepala Ismail. Ya bunayya. Sambil nahan air mata menggenang di sini. Tapi itu bukan emotikon ya. Benar menggenang ya. Kan ada tuh emotikon yang menggenang di sini gitu. Terus ekspresinya gini. Nah itu emotikon. Nabi Ibrahim menahan air matanya diusap kepala Ismail. Ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu tuh harus kita pahami dengan angle storytelling. Jangan angle kajian ilmiah. Ya bunayya secara bahasa artinya, aduh kurang dapat ceritanya. Ya bunayya kalau dilihat dari sisi perasaan, itu panggilan ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan perasaannya tuh dalam banget, terus kayak kehilangan banget, terus kayak sedih banget gitu. Itu panggilnya ya bunayya. Kalau lagi biasa ya Ismail. Kalau lagi biasa lagi anaknya gitu. Tapi ini lagi kayak dalam banget gitu perasaan Ibrahim, kayak takut banget kehilangan Ismail dan lagi ngerasa sedih banget, manggilnya ya bunayya. Makanya saya lebih suka mengimajinasikan cerita sejarah lewat storytelling daripada kajian-kajian ilmiah sejarah. Lahir sekian, meninggal sekian, perang tahun ini, jumlah pasukan, itu namanya data sejarah, bukan kisah sejarah. Kita kalau cuma dengar data sejarah, kita tuh gak dapat feel apa-apa. Jadi kayak gak dapat apa-apa dari sejarah. Kenapa kita nonton film-film Hollywood itu sampai 4 jam kita gak keluar dari ruang studionya. 4 jam Endgame. Kok kuat gitu? Karena dia kayak story-nya tuh bagus banget sampai kita terlibat nonton film. Misalnya kayak yang horror, kita sampai kaget-kaget sendiri gitu kan. Nonton film sedih kita jadi kayak sedih sendiri, nonton film thriller kita jadi kayak gregetan sendiri. Karena dia menyajikannya dalam adegan. Nah siroh kita kurang banyak storyteller dalam dakwah kita tuh. Sehingga ketika menyampaikan siroh agak kurang storytelling. Jadi orang dengar sirah tuh kayak kaku, bosan banget sih bahas sahabat atau para nabi. Nabi Adam, beliau adalah, nah ini kalau udah mulai beliau adalah berarti definitif. Sementara dalam bahasa cerita langsung masuk ke konflik, langsung masuk ke adegan. Kan saya dulu serius belajar sastra, saya nulis novel, saya nulis cerpen. Tapi gak dibukuin, kenapa? Karena isinya curhat. Daripada ketahuan ya, yaudah gak usah dibukuin. Tapi banyak, dan saya jadi juri penulisan cerpen dan novel. Jadi saya kalau baca tulisan orang, gak mau baca semuanya, baca di awalnya aja. Kalau di awalnya pada suatu hari, langsung coret. Kalau di awalnya pengenalan tokoh, langsung coret. Awal tuh konflik langsung. Dan itu Al-Quran gitu banget. Coba baca surat Yusuf, awalnya apa? Konflik. Apa konfliknya? Bahwa matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Itu kan klimaks dari konfliknya kan. Lalu dikisahkan ke ayahnya, ayah aku mimpi ini, kata ayahnya apa? Konflik juga tuh, jangan ceritain ke kakakmu, nanti kamu akan dicelakai, konflik kan? Baru kemudian mulai dari alur awal, diajaklah Yusuf untuk menggembala segala macam. Jadi kayak alur itu dipakai loh sama Al-Quran, pas sampai di tangan kita jadi kaku, karena kita gak belajar tentang storytellingnya Al-Quran dan Sunnah. Nah saya ketika mengisahkan ini bukan mau lebay, bukan mau ditambah-tambah, enggak. Ini diambil dari kata-katanya, pemilihan diksi itu tuh mempengaruhi loh. Kenapa Ibrahim bilang ya bunayya? Itu bukan ya bunayya, bukan gitu cara bacanya. Karena itu khutbah, khutbah Idul Adha. Enggak, ya bunayya, diusap kepala Ismail. Ini anak baru ketemu sehari setelah sekian tahun berpisah. Kebayang ya perasaannya? Saya kalau lagi umrah 10 hari aja pulang ke rumah itu kayak malam itu enggak mau tidur, mau ngeliatin wajah anak aja, biarin dia aja yang tidur. Saya tidur di sebelahnya maksudnya. Jadi maksudnya kayak aduh ini udah 10 hari apa segala macam. Ini nih baru ketemu sehari setelah sekian tahun terus disuruh perintahkan untuk wafat. Disembelih, dengan cara disembelih, berat banget. Sehingga Ibrahim tuh dan Ibrahim tuh bukan kita yang mungkin hatinya agak keras. Ibrahim tuh hatinya lembut banget. Kalau kita aja baper, Ibrahim lebih baper lagi tuh.
Faham ya kondisi perasaan Ibrahim? Ya Bunaya, aku bermimpi dan kamu tahu mimpi itu wahyu, karena ayah seorang nabi. Ayah diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah Allah. Apa sih ini? Ya, diperintahkan gitu ya. Kata anaknya, apa wahai ayah? Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ismail tuh enggak. Ayah mimpi. Enggak. Jadi gara-gara mimpi. Enggak gitu, Ismail tuh soleh. Ayah, aku enggak salah dengar kan? Itu bukan Ismail. Ismail tuh paham banget dan mereka tuh elegan lah ya, cara komunikasinya elegan, gak ada canda-canda yang gak penting. Jadi ketika Ibrahim bilang, aku diperintahkan menyembelihmu wahai anakku tersayang lagi, ya bunayya. Terus Ismail jawabnya juga gitu, baper berat, bahasanya apa? Ya abati itu kasih sayangnya juga dalam, wahai ayahku tersayang. Yang baru ketemu, aku masih kangen banget sama ayah. Aku belum pernah ngerasain hidup, tumbuh bersama ayah. Selama ini sama ibu aja. Aku belum pernah main sama ayah, berburu bareng dengan ayah seperti anak-anak yang lain. Baru juga sehari ketemu dengan ayah. Itu perasaan yang tidak dia ungkapkan kecuali dengan satu kata. Ya abati. Ibrahim juga begitu. Wahai anakku, ayah tahu ayah baru ketemu kamu. Dari sejak kamu kecil tuh ayah udah ninggalin kamu. Ayah kangen banget sama kamu. Ayah pengen ngajak kamu ke masjid. Kita bangun masjid berdua. Kita berburu bareng. Kita main bareng. Kita tidur cerita-cerita tentang para nabi sebelum tidur. Wahai anakku, ayah masih kangen sama kamu. Baru juga sebentar kita ketemu. Tapi Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Wahai ayah, aku masih kangen sama ayah. Aku pengen ngerasain seperti anak-anak yang lain yang normal punya ayah mereka. Kalau mereka jalan kemana di pegangan tangan sama ayahnya, naik keledai boncengan sama ayahnya. Ya abati, tapi gak apa-apa ya ayah, lakukan perintah Allah. Ini kebayangnya solehnya dua orang ini dahsyat banget nih. Lakukan perintah Allah ya ayah, aku akan bersabar. Ibrahim mendengar cerita itu makin sayang sama Ibrahim, sama Ismail dan makin berat hatinya. Kalau anaknya protes-protes mungkin agak sebel dikit ya, kamu udah tahu perintah. Ini nih, kan orang kadang-kadang makin dibenturin kan makin jadi kan. Ini enggak, makin dia kayak nurut, makin dia pasrah, itu kan makin enggak tega kan. Itu tuh berat banget loh buat Ibrahim. Terus mereka berdua pagi-pagi jalan, enggak ngomong-ngomong ke Hajar. Kalau akan ada adegan itu, Hajar kirain Ibrahim mau ngajak Ismail berburu. Bawa golok, bawa apa, dikirain mau berburu, jalan. Pas sampai di daerah Mina, Ismail bilang, ayah, asah pisaunya yang tajam biar aku gak kesakitan. Diasah sama Ibrahim, asah yang tajam setajam mungkin. Ayah pakai penutup baju ya biar nanti darahku tidak mengenai baju ayah. Kelihatan sama ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup sama Ibrahim bajunya. Biar enggak kena darah. Jadi di sini ada adegan-adegan kecil yang jarang dibahas menunjukkan bahwa kedua-duanya yakin bahwa adegan penyembelihan bakal terjadi. Enggak menduga ada seekor hewan sembelihan, enggak sama sekali. Ketika dibaringkan Ismail di atas batu, sekarang tuh ada di daerah antara Mina sama Muzdalifah, ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban. Kalau yang pernah umrah tuh ada pas pulang dari Arafah sebelah kiri dia di atas ada kayak tugu gitu namanya Jabal Kurban, di situ posisinya dibawa ke atas, ditaruh di atas batu. Ismail udah berbaring, ditutup wajah Ismail karena enggak tega ngelihat wajah anaknya. Ismail tuh nabi loh. Aura wajahnya tuh soleh banget, teduh banget, semua orang sayang pasti. Apalagi Ismail keturunan apa kakeknya Nabi Muhammad pasti paling keren udah. Ditaruhlah pisaunya di leher Ismail. Itu jantung Ibrahim itu udah gak tahu kayak gimana. Itu perasaan Ismail itu udah gak tahu kayak gimana. Terakhir tahu gak apa jawaban kata-kata Ismail yang bikin makin berat tuh. Ayah, sampaikan salam buat ibu ya. Bilang aku cinta sama ibu. Wah udah. Tapi gimana pun berkecamuknya perasaan Ismail, berkecamuknya perasaan Ibrahim, yang namanya perintah Allah, sami'na wa ata'na, gak boleh berubah. Gak boleh berubah. Kenapa sih Allah ngambil simbolnya berat banget sih? Biar kita selalu tahu bahwa kayak gitu aja gak boleh berubah. Apalagi yang ringan gitu.
yang udah seberat itu aja gak berubah sama sekali. Sama sekalian itu disebut dengan istiqomah, konsisten, komitmen. Nah akhirnya Ibrahim naruh pisaunya di leher Ismail. Ketika udah mantap, bismillah ya Allahu Akbar. Dan itu perpisahan dengan anaknya. Anaknya udah siap untuk kembali kepada Allah. Ayahnya udah siap untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang waktu itu masih dimiliki. Belum punya Ishak. Karena Ishak setelah ini baru Allah kasih Ishak. Baru satu, satu-satunya. Baru ketemu sehari. Sekarang udah mau berpisah dengan cara yang paling berat. Ayahnya sendiri akan menyembelihnya. Ketika mau ditarik tuh pisau oleh Ibrahim, Allah Maha tahu. Allah tunggu sampai detik-detik terakhir. Allah pengen lihat benar gak nih takwanya nih. Sungguh-sungguh gak takwanya nih, taatnya nih. Begitu mau ditarik, Allah tahan tangan Ibrahim. Mau ditarik gak bisa. Kemudian Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan perintah itu, sudah taat. Udah Ibrahim lepaskan pisaumu. Ibrahim, gak jadi kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan. Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan ya? Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD. Baru terjawab ke pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya. Baca terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males. Yang cerita tuh senang. Ambil baca. Nah salah satu yang bikin saya penasaran, ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya, Ismail kemana ya? Tanya ke emak, emak Ismail kemana? Langit. Oh ya, orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya di langit. Terus saya ngebayangin, Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam, terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah. Ismailnya gak jadi hewan. Ismailnya dibangunkan, keluarlah hewan dari batu. Kayak Nabi Soleh, unta keluar dari batu. Ini sembelihan, gak tahu bentuknya apa. Dibandingkan mereka sembelih berdua. Jadi bukan Ismail tiba-tiba, loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Nah, itu mah. Itu namanya Israiliyat. Kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi. Ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, gak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu. Karena yang paling banyak bikin mitos itu cuma dua golongan ini nih. Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu. Ada gitu. Malaikat Jibril salah nurunin wahyu. Pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin gak bisa tarik lagi. Ya udahlah udah terlanjur. Udahlah Muhammad aja jadi nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah ini namanya Israiliyat atau apa mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allahu a'lam. Yang jelas teman-teman filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat. Tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail. Hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor Zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim, itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, buat yang mampu ya Ustaz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, saya belum mampu, saya gak mampu. Itu gak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya. Punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya, namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan. Abdan ini, dia tuh diam-diam selalu gak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat punya apa bisa nyembelih hewan kurban sendiri. Bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama gak tahu berapa bulan, gak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung. Terus kamu gak pernah jajan? Gak pernah dipakai buat nabung hewan kurban. Gak tahu berapa tahun, gak tahu berapa bulan, karena saya gak tahu berapa persis jajannya. Terus ibunya, jadi kamu gak pernah jajan selama ini yang ibu kasih? Gak pernah. Duh kasihan dong, nah kenapa kamu gak minta aja ke ibu? Enggak, karena aku pengen dari uangku sendiri. Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih, kurang tadhiyahnya.
Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya kambing 3 juta, ya udah transfer aja. Mah, tolong transferin, ntar aku balikin. Gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah, ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah, sami'na wa ta'ana. Saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau. Sami'na wa ta'ana. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya. Gurunya baru ngomong, oh pantesan, kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan, dia di kamar aja, dia di apa, di kelas aja, dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid. Antara dua, kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha. Nggak pernah jajan. Saya tanya ke Aisyah, Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil. Belum juga jam apa pos tuh udah siap-siap nih uang 1000 aman. Itu udah dipikirin dari mulai masuk sekolah, masuk kelas itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar. Oke. Okay. Masih aman. Oh iya. Baso. Abdan enggak pernah jajan. Demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tauhiyah. Itu namanya takwa. Itu namanya sami'na wa ata'na. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya, maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertauhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan derajat takwa. Dan kita lebih tahu seperti apa melakukan ibadah kurban ini. Cuman insya Allah di Masjid Al-Latif sendiri Pemuda Hijrah, kita sengaja bikin program namanya tebar senyum kerjasama dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif dan rumah yatim. Kenapa? Karena di sini kita punya beberapa proyek sosial, makanya kita sekarang coba gencar-gencarnya karena ada proyek sosial. Satu, proyek sosialnya untuk rumah yatim sendiri yang menyantuni anak yatim. Jadi dari sebagian kecil dari keuntungan dagang, kan mereka dagang kan hewan kurbannya dari vendor. Dari perdagangan hewan kurban ini nanti diambil buat menyantuni anak yatim, satu. Kedua, karena kolaborasinya juga dengan Rumah Teduh. Saya dapatnya dari Rumah Teduh. Rumah Teduh kan tahu ya, pasien kanker yang luar biasa se-Jawa Barat. Bahkan sekarang udah sampai ke Jogja. Mereka pengen bikin program untuk pasien Rumah Teduh, keluarga pasien, dan tetangga-tetangga tempat Rumah Teduh. Biar tetangganya ini enggak merasakan kenyamanan dari hadirnya Rumah Teduh. Bukan ngerasa cuma ada orang yang sakit, mungkin dengan aroma yang gak enak, karena kanker itu kan kadang-kadang aromanya gak enak gitu kan, belum lagi limbah orang yang sakit. Sekarang kita entertain sedikit dengan hewan kurban. Oh ya udah, alhamdulillah ya ada Rumah Teduh, kita dapat hewan kurban lebih banyak dari yang lain. Nah, ada kayak bonding dengan tetangga juga. Ini program Rumah Teduh. Yang ketiga, Pemuda Hijrah punya beberapa komunitas binaan, baik dia komunitas maupun personal. Kita pengen ngasih yang agak lebih banyak dari biasanya supaya itu jadi kayak ngerangkul binaan-binaan dakwah, supaya nanti insya Allah kan dakwah Pemuda Hijrah ini dakwah komunitas. Kayak kemarin misalnya saya coba kolaborasi dengan teman-teman, kalau biasanya dengan Sapma, sekarang mulai tambahin dengan teman-teman PP Jawa Tengah, nanti abis ini PP Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan lain-lainnya, kita bisa bareng. Tapi kalau pusat sih udah sebetulnya. Nah, ini butuh dirangkul. Salah satu cara merangkul itu ta'liful qulub, membujuk hati, salah satunya dengan kebaikan-kebaikan atau hadiah. Nah, ini program-program dakwah kita, sehingga saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Hijrah dan Al-Latif mengajak kalau teman-teman pengen support program dakwah plus berkurban tapi sekaligus mensupport program dakwah yang tadi, anak yatim, pasien kanker, kemudian apa? Binaan dakwah, yuk berkurban bareng dengan Pemuda Hijrah dengan Masjid Al-Latif. Di depan tuh udah ada booth dua. Buat kurban, satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Silakan nanti mendaftar di sana. Ustadz, kalau rezeki kita kurang gimana? Allahu alam. Teman-teman lebih tahu kemampuannya. Kalau misalnya bisa patungan, Ustadz, kalau kita patungan gimana? Kan jadinya bukan berkurban. Ya udah, anggap aja ini bagian dari sedekah kita, tapi di waktu berkurban, karena itu bukan berkurban, karena hitungannya bukan satu orang, tapi rame-rame. Kalau bisa sendiri lebih bagus lagi. Ustadz, kalau kita dengan pasangan apakah perlu satu-satu? Bagus.
Tapi satu mewakili keluarga juga cukup. Tahun ini insya Allah, ini bukan riak karena saya tahu ada yang lebih dahsyat dari saya berkurban di dua tempat, di Suriah saya berkurban, di Indonesia saya berkurban. Jadi kita ngasih, saya coba ambil sapi, nanti biar dibaginya lebih banyak. Kemudian di Suriah juga saya udah transfer lewat Golden Future, karena Golden Future kan langsung terjun ya. Jadi saya berkurban juga di Suriah. Mudah-mudahan saya lagi merencanakan, mudah-mudahan kalau bisa, kalau saya Suriah mungkin istri di Palestine, istri di Yaman. Kok dua Ustaz? Ya dua, gitulah. Jadi ada Palestine, ada ya Yaman, saya di Suriahnya. Nah, mudah-mudahan semuanya ada kebagian, walaupun kecil cuman kambing doang, tapi kan minimal kita kayak mencoba untuk saya empati, saya pengen berbagi dengan anak-anak saya, anak yatim yang ada di Suriah, Palestine dan Yaman yang kelaparan.